laluan. Ahli Yang Berhormat, laluan. Ya. Datuk Mursi Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya terima kasih. Saya nak menarik ke belakang sedikit atas jawapan Timbalan Menteri tadi untuk rekod dewan. Yang Berhormat Menteri tadi dalam menjawab persoalan berkenaan dengan jumlah hutang Malaysia yang diambil daripada Bank Dunia, semua telah dijelaskan sehingga kini tak ada lagi baki. Cuma saya nak minta penjelasan Bapak Menteri betul-betul dapat memberikan kepastian. Saya ambil masa sikit menyemak fakta itu kerana ada satu penyata akaun memorandum hutang awam luar negeri Kerajaan Malaysia yang terkandung dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2010. Ya. Tadi yang Bapak Menteri bagi tadi setakat 2011. Ya. Baik. Tapi yang saya nak sebut adalah dokumen itu yang dibentangkan oleh Yang Berhormat dari Pekan telah menyebut begini, ya, dengan rujukan pinjaman dari Bank Dunia pada tahun 1999, rujukan 4452MA projek sokongan sektor sosial dari Bank Dunia, dikenali sebagai Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan. Kadar faedahnya adalah 7.47% bagi tahun 2008 sehingga 31 Disember 2008. Kerajaan Malaysia masih berhutang sebanyak 701,040.14 daripada keseluruhan pinjaman berjumlah $60 juta. Apakah yang ini yang dimaksudkan oleh Timbalan Menteri tadi telah habis dibayar sehingga tahun 2011? Ya, sehingga tahun 2010 itu adalah jumlah baki hutang yang telah disebut oleh Yang Berhormat dari Pekan. Yang saya ambil daripada penyata akaun memorandum hutang awam luar negeri yang dibentangkan pada dalam anggaran perbelanjaan persekutuan tahun 2010. Mohon penjelasan sikit. Pertamanya tadi saya sebut saya ada pinjaman dibuat pada tahun 1996. Terdapat satu pinjaman yang diperoleh oleh kerajaan pada tahun 1998 berjumlah USD 300 juta ringgit. Tujuan ini adalah untuk membiayai program pemulihan ekonomi dan sektor sosial meliputi 6 program sektor sosial, iaitu tabung pinjaman untuk pengeluaran makanan, skim pembiayaan kredit, kesihatan, kemudahan infrastruktur. Pinjaman ini telah pun dijelaskan pada tahun 2010. Kesemua pinjaman Bank Dunia telah dibayar sepenuhnya, yang membuktikan Kerajaan Malaysia mengamalkan pendekatan pengurusan hutang yang berhemat, di mana pinjaman dibuat hanya untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini saya baca yang disediakan oleh kementerian, ya.